Alice, thank you. Did you want another box? Yeah. You want a smaller box? Yeah. Each 50 cent, right? Pardon? Each 50 cent. Oh, just a dollar. Oh, sorry, $5 for the box. Oh, okay. $5 at the box. Oh. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini kita akan jalan-jalan ke library di lokasi Liverpool. Dan ini lokasinya sangat strategis di kota Liverpool. Liverpool City Library ini merupakan salah satu perpustakaan umum yang terlengkap yang ada di suburb Liverpool. Jadi, teman-teman kalau mau baca buku atau meminjam buku, recommended banget nih cari bukunya di sini ya. Alamatnya Jalan George Street nomor 170, Liverpool, New South Wales, Australia. For your information, kita datang ke library ini karena ada bookshelf today. Jadi, bookshelf itu alias bazar buku murah akan diadakan dari tanggal 11 Februari sampai dengan tanggal 16 Februari 2022. Nah, yuk kita masuk yuk, kita intip seperti apa bazar kali ini. Jangan lupa stay tune terus guys. Bazar buku ini terdiri dari bermacam-macam buku, dari mulai buku yang bergambar, untuk anak-anak, junior, kid, fiction, adult, dan semuanya bebas kalian pilih dan masukkan dalam box yang sudah disediakan. Yeay, akhirnya kita udah selesai nih pilih-pilih buku. Jadi kita dapet satu box gede dan kita pisahin menjadi dua box. Dan harganya, taraaa, kita cuma bayar $5 alias Rp50.000. Perpustakaan umum Liverpool ini terdiri dari 3 lantai. Lantai dasar atau yang kita kenal dengan ground floor, kemudian lantai 1 atau first floor, dan juga lantai atas atau top floor.
Lantai dasar ini merupakan tempat pelayanan perpustakaan untuk pengembalian buku yang sudah dipinjamkan. Di sini juga kita dapat menemukan kafe kecil, sehingga para pengunjung yang ingin menikmati morning tea ataupun lunch mereka bisa dilakukan di sini ya guys. Dan di pojokan dari lantai dasar ini, kita juga bisa menemukan toilet yang sangat bersih. Oh ya, lantai dasar ini dikenal dengan nama Orange Room. Sekarang kita lanjut explore lantai 1. Di lantai 1 ini ada space khusus untuk komunitas anak-anak dan juga remaja. Tempatnya sangat friendly banget dan juga sangat nyaman. Nah, ruangannya ini diberi nama Pink and Purple Room. Oh ya, di sini juga difasilitasi komputer, printing and gaming, koleksi novel, musik, magazine, dan juga DVD. Untuk mengakses komputer dan juga buku-buku yang ada di library Purple ini, kita hanya membutuhkan kartu member perpustakaan kita di library Purple, dan semua ini bisa diakses secara online. Sekarang saya sudah berada di lantai atas dan di sini kita bisa melihat koleksi buku-buku non-fiksi, buku-buku referensi, buku-buku ilmu pengetahuan untuk anak sekolah, dan juga ada koran-koran lama serta majalah-majalah lama. Nah, ruangan ini tidak boleh berisik ya guys, jadi ruangan ini tuh sangatlah diprioritaskan sebagai ruangan khusus untuk membaca. For your information, Library Liverpool ini sudah berdiri sejak 60 tahun lamanya dan di sini terdiri dari 350.000 koleksi buku, DVD, surat kabar, majalah, dan sumber daya digital lainnya. Oh ya, di sini juga ada ruang tertentu yang bisa disewakan kepada para pengunjung untuk mengadakan event-event tertentu ya. Library Liverpool ini juga bisa kalian kunjungi secara online di alamat web mylibrary.liverpool.nsw.gov.au. Tomorrow, day 2. Ini hari kedua kita guys. Di hari Minggu kita mau ke library lagi. Wow, lihat tuh, yang antri udah banyak. Jadi hari ini masih sale ya. Masuk kita. Kita akan masuk ke room yang kedua guys. Kita masuk sekarang. Lagi antri buat cari buku sale-nya lagi ya.
Ikan ke sekolah. Ketika saya nunggu buku ini, oh, yang antri di belakang saya banyak banget sih. Ini kan seru nih. Tempat kecil kayak gini guys. Yang anak-anak yang baru belajar baca kan bisa nih. Pelan-pelan. Nggak tebel-tebel kayak gini. Thank you. Thank you so much. Thanks a lot. Yeah. See you later.